Putusan kasus pencemaran nama baik antara aktor dunia Johnny Depp dan Amber Heard telah digelar kemarin. Kasus itu pun akhirnya dimenangkan oleh Johnny Depp dan mantan istrinya dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik. Meski ia menang dalam kasus tersebut, Depp pun juga ikut harus membayar ganti rugi kepada Heard. Dikutip dari CNN pada Kamis 2 Juni 2022, juri pengadilan di Virginia telah selesai menyampaikan putusan untuk mengakhiri kasus Johnny Depp dan Amber Heard. Para juri pun memberikan putusan pada Amber Heard untuk membayar ganti rugi senilai $15 juta atau sekira 218 miliar rupiah. Juri menilai Amber telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap mantan suaminya. Di sisi lain, meski Johnny Depp dimenangkan oleh 7 juri dalam kasus tersebut, sang aktor juga harus memberikan ganti rugi pada Heard. Mereka memutuskan agar Depp membayar ganti rugi pada mantan istrinya itu senilai $2 juta atas pencemaran nama baik yang turut dilakukannya. Hal itu dikarenakan Amber Heard juga melayangkan gugatan balik melawan Depp atas pernyataan pengacaranya Adam Waldman. Adam menyebut bahwa pernyataan Heard sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah hoax. Diketahui, konflik antara Johnny Depp dan Amber Heard bermula sejak tulisan Amber Heard mengenai kekerasan dalam rumah tangga dimuat di harian Washington Post. Meski tak secara gamblang menyebut nama Johnny, tulisan Amber kala itu diasumsikan mengarah kepada mantan suaminya. Persidangan terkait kasus pencemaran nama baik itu telah dimulai sejak 11 April. Depp menggugat Amber Heard sebesar $50 juta karena dianggap telah mencoreng namanya dan membuat ia didepak dari banyak proyek termasuk Pirates of the Caribbean. Depp sendiri mendaftarkan gugatan itu pada 2019 dan mestinya mulai sidang pada 2020. Namun karena pandemi, tertunda hingga akhirnya dimulai pada 11 April 2022. Oke, Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!